Il America. Nah, aku mau nge-vlog nih teman-teman. Halo teman-teman, hari ini aku pengen ngasih tahu bagian-bagian yang ada di Villa La America. Ayo langsung aja kita lihat. Nah, pertama di sini ada dapur dekat sama kolam berenang. Terus ada kamar pertama di sini langsung depan sama pintu masuk. Di sini ada kamar. Terus di sini ada kamar kedua. Kita lihat kamar mandinya. Ini buat tempat. Wastafelnya. Oh, ini tempat mandinya. Ada showernya. Oke. Tiga. Ini tempat ketiganya. Dan ini bagian. Dan di sini ada tiga kamar teman-teman. Kalian bisa langsung lihat pemandangan. Ada masjid Al-Jabal. Halo Yuji, kamu gak renang malam-malam? Enggak. Kapan kamu renangnya? Pagi. Nanti pagi. Pagi. Oke, dingin gak sih Yuji? Coba deh, pegang airnya, dingin gak? Dingin banget. Coba ditiup. Dan ini bagian meja makannya. Merah. Bi. Daging merahnya udah mati tuh. Siapa? Rindang mau lagi? Rindang apa Japir yang mau? Kak, lagi di mana nih? Iya nih, ngapain nih? Kamu lagi ngapain, Dek? Enggak berenang lagi. Iya, emang udah di posting? Set dulu aja kali. Ayo. Lagi enak-enak, saya dibanding. Ada tidang nih. Dek, emang kamu bisa sulap? Coba. Tuh, coba lihat dalamnya, kosong. Ya, coba. Kosong, tongkatnya coba. Kosong. Coba. Ini udah ya? Coba aja. Wow. Buat aku ya. Lumayan dapat bunga gratis. Ya teman-teman, ini kosong. Dek, warna enggak, Dek? Mau. Lihat airnya tenang banget nih, Dek. Warnanya apa, Dek?
kecil. Iya benar. Benar. Kamu mau renang? Mau. Serius? Ganti baju nih. Masih kecil kan? Aku bisa sulap. Oh. Halo teman-teman, hari ini aku ada di Villa Lamerica. Aku mau ngasih tahu bagian-bagiannya. Nah, ini bagian kolam berenangnya. Nah, terus ini bagian dapur. Terus ini bagian kamar. Kamar nenek aku di sini. Nah, terus kalau mau nyantai-nyantai di sini nih, teman-teman. Oh ya, kalau mau masak-masak kita di dapur lah. Ini tempat nanti bila mama